Hai teman-teman. Kali ini kita akan share momen seru kita bersama Milemonilo. Oke, di sini ada berapa macam rasa sih mie lemonilo? Di sini ada 4 rasa ya. Yang pertama adalah rasa mie goreng terbuat dengan sari pati bayam. Dan yang kedua adalah seperti punyaku, mie kuah dengan rasa ayam bawang yang terbuat dari daun seledri dan daun bawang. Dan yang ketiga adalah rasa kari ayam yang terbuat dari kunyit. Dan yang terakhir ini adalah rasa terbaru, yaitu rasa pedas Korea. Oh iya, untuk lebih enak toppingnya kita pilih sosis instan dari Indonesia, yaitu sosis Kimbo. Sosis Kimbo itu ada berapa rasa sih? Ada 3 rasa. Yang pertama ada sosis Kimbo rasa sapi. Dan yang kedua adalah sosis Kimbo rasa ayam. Dan yang ketiga ada sosis Kimbo rasa otak-otak ikan. Ya. Nah, sekarang kita mulai cicipi ya. Oke, let's go. Punya aku yang kuah. Dan punya ada yang goreng. Mengapa kita memilih mie instan Lemonilo? Karena mie instan Lemonilo bisa dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga dan dibuat tanpa melalui proses penggorengan. Mie instan Lemonilo juga memiliki tekstur yang unik karena dibuat dengan tepung moka hasil olahan petani Indonesia tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Dengan mie instan Lemonilo, mie enak praktis dan tanpa jatah mulai hari ini.